Hadapan sudah ada bakso yang gede. Gede dalamnya daging cincang, ada juga tulang-tulangnya. Kebetulan saya ini, ininya bihun. Pakai toge, ya kan? Tuh. Nah, sebelum disantap, sebelum diicip, kita ramu-ramu dulu ya. Kasih kecap. Rasanya juga kasih kecap. Nah, kasih saus. Nah, tidak lupa kasih sambal. Bakso tanpa sambal, gak enak. Pakai sambal, nah, bro, gitu ya. Lalu kita aduk. Oh ya, biar lebih acem-acem gimana lebih enak, kita kasih jeruk ya, supaya pengganti cepat ya. Nah, kita kucurkan. Nah, sekarang mari kita santap ya. Siang-siang, mendung-mendung, makan bakso, ya kan? Sekarang kita cicipi dulu deh kuahnya ya. Nih, pemirsa, coba nasi tipis. Bismillahirrahmanirrahim, bakso. Pakai baksonya, pakai baksonya, pakai bihunnya. Nah, pemirsa Cipan Supi, mari kita ngabaso. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bedah dalamnya ya, bakso besar. Kita pemirsa TV-nya naon itu dalamnya ya. Wow. Biar lebih enak kita kasih sambal atasnya ya. Nah, kita kasih kecap. Baru kita santap. Gak bisa cipanas TV. Ayo kita buat silah teman. Sudah lama kali ya dinginnya. Dalamnya juga tidak enak walaupun ada lemak. Kita santap sekali lagi. Panas tipi bakso. Mm.
Itu di atas sampai berkeringat. Pedas. Nah. Lihat kuahnya dari daging cincang dari daging bakso. Lihat, kan tambah mengundang saya. Ini ayamnya. Ya, tidak apa ayam normalnya. Apa itu? Oh iya. Bisa dipanas tipis, setelah tadi kita menyantap bakso ya, bakso sudah kita geser. Sekarang kita dilanjut ke mie ayam. Ternyata di sini ada juga mie ayam. Lihat. Dalamnya biasa mie ada sawi nih ya. Terus ada juga potongan ayam, ayamnya gede-gede. Tuh kan, nggak kaleng-kaleng ayamnya ya kan. Tuh, ada juga pangsit. Nah ya, kita aduk deh. Ya nggak? Nah, mungkin kalau yang suka bisa juga pakai kecap ya, pakai ini. Kalau saya kebetulan tadi sudah pedas tuh bakso, jadi saya ini aja deh, mie ayamnya aja ya. Nah, sekarang kita cicip ya. Wow, mie-nya lihat. Mari kita santap pemirsa Cipanas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Mie ayam. Lalu kita santap sawinya dengan pangsitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini buat sendiri. Ini terasa kenyang. Kita sayurannya lagi ya. Satu porsinya lumayan banyak pemirsa. Jadi kalau untuk yang memang belum makan berat, ini cukup untuk sekalian makan siang. Mana ini ayam air. Ini
minum dulu ya, kalau cuci panas tipis. Aduh, tadi kita sudah menyantap bakso, mie ayam, luar biasa, memanjakan lidah, mengenyangkan perut. Sekarang, mari kita lanjutkan, kita makan berat kembali, yaitu nasi liwet sama pedak. Pemirsa Cipanas TV, demikianlah untuk mie ayam dan baksonya sobat ini nasi liwet peda dan jengkol. Pemirsa TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.